dan kami ini kan bekerja nggak kenal, kita kan nggak ada jam kerja, Prof. Kerjanya terus gitu, tiba-tiba drop gitu. Dan hasil diambil darah dan hasilnya kata Prof saya juga nggak oke. Dan kita nggak tahu nih hasilnya itu seperti apa, tapi ya mudah-mudahan Prof bisa membuat kita sehat supaya. Oh dia suka jambak emang. Iya, dia enggak jambak, dia pelan-pelan. Suka jambak. Ibrahim gas gaffer. Gaffer enggak? Udah, sampai. Oke, gaffer. Ayo langsung gaffer. Oh, Melinda lampunya minta gelapin dikit. Jadi dulu lampunya pusing. Ini bokeh dulu kali ya, aku ntar aja. Udah selesai, tinggal Mbak Icis. Jadi, teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan melaksanakan tindakan stamsel untuk Sulaiman. Dan Ricis tadi udah diambil darahnya. Jadi sebenarnya karena kita tuh ngelihat Ricis sering banget sakit, Bro. Iya, aku dia mendengar laporan. Iya. Dari UGD sebenarnya. Dulu. Iya, sekarang juga kan. Enggak. Dari suka, iya, kan. Jadi, tadi diambil darahnya. Tadi, sebenarnya apa sih tindakan untuk... Iya, yang pertama kita itu jangan hanya kerja. Ingat, ini punya daya tahan. Iya, gampang capek. Itu bagus, tapi nanti cepat lelah. Terus nanti diperiksa HB-nya berapa, hormonnya berapa, hormon tulangnya berapa. Mencegah lebih baik, lebih gembira daripada mau mati. Betul. Jadi hari ini diperiksa, kalau Ustazah oke, udah saya periksa. Hasilnya? Anemia, boleh bilang ya? Benar-benar. Hormon tulangnya rendah. Pasti cepat lelah, cepat capek, cepat pusing, kurang-kurang. Oh, sama deh kayaknya. Nah, aku nyanyi nggak bisa lihat ke depan nih sekarang. Lampu. Nah, takutnya juga memang nggak genetik. Iya. Ini 15,5 ini aja dingin, akal dingin. Oh, ya udah kita foto aja sebentar. Bilang aja mau simpan tali pusat. Ini saya sudah booking tali pusatnya. Mereka sudah booking kok kebalik ya. Iya. Jadi insyaallah tadi itu sudah udah ambil darah ya teman-teman sekalian, karena kami-kami ini kan bekerja nggak kenal, kita kan nggak ada jam kerja, Prof. Kerjanya terus gitu, tiba-tiba drop gitu. Dan hasil diambil darah dan hasilnya kata Prof saya juga nggak oke. Dan kita nggak tahu nih hasilnya itu seperti apa, tapi ya mudah-mudahan Prof bisa membuat kita sehat supaya kita bisa berkarya dengan lebih baik. Betul. Dan insya Allah nanti anak kita yang kelima, amin, anak saya kelima, anak kita yang kedua, anakku juga yang kedua. Kemudian kita akan simpan tali pusarnya di Saltek Stem Cell di Vince kita hari ini. Iya, ini mengikuti himbauan Pak Jokowi. Jadi Indonesia aja, di Indonesia aja, tapi teknologinya yang canggih, mudah-mudahan, karena kesempatan untuk menyimpan tali pusar itu cuma sekali dan kemudian bisa digunakan investasi buat keluarga kedua belah pihak. Iya. Penting kayak asuransi. Nah, kita udah punya nih bahannya. Disimpan sampai tahun pernikahan. Ya. Dan kita tunggu nanti kalau sudah sehat biar mereka yang cerita. Kalau sekarang lagi proses. Ya, tapi cantiknya nggak hilang ya. Cantiknya nggak hilang. Kalian program ambil kedua ya, Cis ya. Doakan saja. Teman-teman doain ya, semoga Sulaiman sehat. Amin. Ricis juga, Ustazah Oki sehat. Amin. Mereka ini perempuan-perempuan yang berkarya. Prof kagum banget. Dan mudah-mudahan Ricis sama Ustazah Oki bisa membantu membawa Indonesia sebagai pusat stem cell, pusat health tourism di dunia. Kenapa? Karena begitu orang kesini, masyarakat itu yang akan menjadi semakin sejahtera, terbantukan, banyak penyakit-penyakit yang diatasi. Tapi kita pokoknya, Prof ini pengen berdua ini bukan jadi fit banget. Amin. Fit banget. Makasih, mau doain teman-teman. Ya, terima kasih ya. Terima kasih.